Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilma. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama mendirikan solat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan solat yang kita lakukan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu daripada amal-amal soleh. Mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga-Nya. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kerana Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat lagi kita sama-sama berkumpul bagi kita saling ingat memperingati. Mudah-mudahan dengan kita saling ingat memperingati ini, ianya akan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pergi kepada tajuk yang ingin dibincangkan pada malam ini, ada seorang kawan saya, dia share satu hadis yang mana bila mana baca hadis ni, ianya memberi kepada kita satu motivasi untuk kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana qala wa izzatika ya rab la abraha uhwi ya ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Suatu hari syaitan dia berkata kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana syaitan ini dia bersumpah, dia kata, wahai Tuhan, sesungguhnya demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan pernah berputus asa, berhenti untuk menggoda dan menyesatkan hamba-hamba-Mu selama mana roh mereka masih berada pada jasad mereka. Ini janji syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersumpah dengan nama Allah. Dia kata, ya Allah, selagi mana ada roh pada jasad anak-anak Adam itu, selagi itulah aku akan hasut mereka, aku akan goda mereka, dan aku akan menyesatkan mereka daripada mengikut apa yang Engkau perintahkan. Maka ketika itu apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana syaitan dia bersumpah untuk sentiasa menyesatkan anak Adam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqala rabb wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfiruni. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi keagungan dan ketinggian-Mu, aku akan terus-menerus mengampunkan dosa-dosa mereka selama mana mereka memohon keampunan kepada-Ku. Allahu Akbar. Syaitan berjanji akan terus dan menerus menggoda kita selagi mana ada roh pada jasad kita, dan Allah Subhanahu wa taala jawab dekat syaitan, demi kemuliaan dan keagungan-Ku, maka kalau mereka-mereka yang terpengaruh dengan bisikan-bisikan syaitan,
terkhilaf kerana mengikut hasutan syaitan, maka bila mana mereka ini memohon keampunan kepadaku, maka aku akan ampuni dosa mereka. Maka dengan sebab itu, kita hidup di akhir zaman yang mana imannya adalah senipis kulit bawang. Iman dalam keadaan iman yang suasana. Berada pada suasana orang yang baik-baik, insyaAllah kita akan jadi baik. Tetapi kadang-kadang bila mana berada pada waktu yang suasana yang kadang-kadang mempengaruhi kita dengan bisikan-bisikan syaitan yang ada, ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita tersandung, ada kalanya kita melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak benarkan dan kita sedar itu satu dosa. Tetapi oleh kerana kelemahan iman yang ada, maka kita terpengaruh. Maka cepat-cepatlah beristighfar kepada Allah, memohon keampunan Allah, kerana Allah berjanji akan mengampunkan dosa-dosa hambanya selagi mana dia bermohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbanyakkanlah istighfar dan taubat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam keadaan hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan para malaikat yang tidak mempunyai hawa nafsu, yang taat dan patuh pada perintah Allah setiap perkara yang Allah perintahkan. Tetapi kita manusia yang diberikan oleh Allah dengan hawa nafsu. Hawa ini maksudnya yang cenderung, kan baru ni kita ada satu hadis yang mengajar anak-anak di rumah anak yatim berkaitan dengan hawa. Hawa ini adalah kecenderungan. Nafsu itu nafsu yang ada pada diri kita dan nafsu ini selalu menyuruh kepada yang buruk. Jadi dengan sebab itu bila orang sebut mengikut hawa nafsu, iaitu kecenderungan kita mengikut kepada perkara yang buruk, dan inilah yang dihiasi oleh syaitan dengan kelazatan-kelazatan yang sementara. Sebab itu bila mana kita mengikut hawa nafsu, sedapnya, nikmatnya hanya seketika, tetapi dia akan membawa penyesalan yang berterusan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai mukadimah. Apa yang nak kita bincangkan berdasarkan buku ni, kita dah baca dah daripada cerita yang pertama dan sampai hari ini, iaitu cerita yang ke-11, iaitu berkaitan dengan syafaat yang paling agung. Ianya adalah sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini adalah sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Al-Iman, yang mana kata Abu Hurairah, suatu hari ada seseorang membawa masakan daging kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seorang sahabat, dia bawa daging kesukaan Nabi, dan Nabi sangat suka daging yang pada belah betis kambing, kan? Jadi sahabat ini dia tahu kesukaan Nabi, maka dia telah membawa masakan daging kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila mana dah diberikan kepada Nabi, maka Nabi memakannya. Maka sesudah makan, baginda bersabda yang bermaksud, aku ialah pemimpin umat manusia pada hari kiamat. Tahukah kalian mengapa demikian? Jadi Nabi SAW merupakan Nabi yang terakhir yang dibangkitkan untuk umat manusia. Dan Nabi SAW merupakan pemimpin kepada seluruh para Nabi dan para Rasul, dan juga merupakan pemimpin kepada seluruh anak-anak Adam yang ada. Dengan sebab itu, ini kita kena syukuri kerana kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang yang terdahulu, mereka berkeinginan untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim minta dengan Allah nak jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Isa AS, Nabi Musa AS minta kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan keinginan permintaan Nabi Isa diterima oleh Allah SWT. Nabi Isa diangkat ke langit, dan suatu hari nanti dia akan turun semula ke bumi, bukan sebagai seorang Nabi dan Rasul, tetapi ketika itu sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kerana dia membawa syiar dan syariat Nabi Muhammad SAW, bukan syiar dan syariat yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk umatnya. Jadi kita kena bersyukur
bahawa Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi kita merupakan pemimpin bagi seluruh anak-anak Adam yang dilahirkan oleh Allah ke muka bumi ini. Maka ini diakui oleh nabi, seperti mana kata nabi, aku ialah pemimpin umat manusia pada hari kiamat. Kemudian nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian mengapa demikian? Maka nabi meneruskan sabdanya, kata nabi, Allah mengumpulkan semua umat sejak yang pertama, iaitu bermula daripada Nabi Adam sampai yang terakhir di satu dataran. Nanti daripada Nabi Adam sampailah nanti umat yang terakhir akan dikumpulkan pada satu dataran. Ini yang disebut sebagai Padang Mahsyar. Tak ada seorang pun yang tertinggal. Semua akan dikumpulkan pada satu tempat. Maka ini adalah kisah yang Nabi SAW ceritakan kepada para sahabat berkaitan dengan alam ghaib. Suatu perkara yang belum terjadi tetapi ianya pasti akan berlaku. Dari mana Nabi dapat kisah ini? Nabi SAW dia tidak bercakap dengan hawa nafsunya, tetapi Nabi cakap berpandukan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Maka bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan sesuatu perkara sekalipun ianya belum berlaku dan ianya adalah satu peristiwa alam ghaib, maka kita wajib yakin dan percaya bahawa perkara ini benar-benar akan berlaku. Suatu hari kita akan dikumpulkan di satu dataran. Daripada Nabi Adam AS sehinggalah umat yang terakhir dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu Allah mengumpulkan semua umat sejak yang pertama sampai yang terakhir di satu dataran. Di sana akan diperdengarkan kepada mereka teriakan orang memanggil-manggil yang menyebabkan segala pemandangan tertumpu kepada mereka. Ini berlaku setelah mana tiupan sangkakala yang kedua berlaku. Tiupan sangkakala yang pertama bila mana Allah meminta memerintahkan kepada malaikat Israfil meniup sangkakala, maka seluruh yang ada di muka bumi ini akan hancur menjadi debu yang bertebangan. Ketika itu Allah akan bertanya, siapakah yang kekal? Kan? Maka yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menghidupkan malaikat Israfil dan diperintahkan kepada malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, dan bila mana ditiup sangkakala kedua, semua umat makhluk yang ada akan dibangkitkan daripada anak-anak Adam. Maka dikumpulkan di suatu kawasan dan mereka ini akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana mereka beramal ketika mana mereka hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi SAW kisahkan? Kata Nabi, di sana akan diperdengarkan kepada mereka teriakan orang memanggil-manggil yang menyebabkan segala pemandangan tertumpu kepada mereka. Semua orang akan menjerit. Jadi bila mana ada jeritan, semua orang akan pandang sama sendiri. Kemudian ketika itu, kata Nabi, matahari dekat sekali dengan mereka sehingga mereka berkeluh kesah kerana tidak sanggup menanggung derita. Matahari yang selama ini kita tengok jauh, tapi bila mana dibangkitkan kelak ianya terlalu dekat dengan kita. Bayangkan tuan-tuan, yang jauh ni pun kalau dah tak ada perlindungan, kita akan kepanasan, kan? Akan cari tempat nak berlindung, tapi pada ketika itu tidak ada tempat perlindungan. Sebab tu ada hadis yang Nabi kata, 7 golongan yang akan mendapat lindungan ketika mana tiada lindungan melainkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu dan ketikanya, iaitu setelah mana manusia ini dibangkitkan daripada tiupan sangkakala yang kedua, dan ketika itu langit ataupun matahari berada dekat sehingga manusia ketika itu berada dalam keadaan keluh kesah kerana menanggung derita. Mereka berkata sesama mereka, tidakkah kamu fikirkan keadaanmu sekarang ini? Tidakkah kamu fikirkan derita yang kamu alami? Jadi masing-masing bertanya, tak rasa susah ke kita ni? Kan? Ni dah tengah padang-padang ni, tengah padang yang ada ni, matahari pula atas kepala, tak rasa susah ke? Masing-masing tanya masing-masing, kau tak rasa susah? Kau tak rasa susah? Kan? Kita pun kadang-kadang kalau tak ada air kat rumah, keluar je yang jiran cakap, ni air tak ada ni macam mana?
Kan, api tak ada, dia keluar. Panas. Dalam rumah aircon tak ada, kipas tak ada. Buka kipas, buka tingkap pun tak boleh duduk kat luar bersembang. Ni sampai bila nak macam ni ni? Ha, lebih kurang itulah. Tapi keadaannya lebih dahsyat lagi. Kan? Masing-masing tanya diri, kawan-kawan ni, macam mana keadaan kita? Maka ketika itu, mereka akan berkata, mengapakah kamu tidak mencari orang yang dapat membela mu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Dah duduk sembang-sembang kita ni, tak ada kena jumpa siapa-siapa. Cuba cari orang-orang yang kenal orang kerajaan. Kalau kan, kan api tak ada air, tak. Cuba tengok, ada tak kenal orang-orang TMB ke? Yang tak ada air, kenal tak orang yang kerja syabas? Tanya bila nak ada. Begitulah keadaannya. Maksudnya, bila mana keadaan dah tak ada apa-apa, maka masing-masing cari, bercakap, kita ni kena jumpa orang-orang yang dekat dengan Allah ni. Minta mereka ni jumpa dengan Allah, supaya Allah mempercepatkan hari perhitungan. Sengsara pada waktu itu, tuan-tuan, waktu fitnah, waktu diuji. Fitnah ni dalam bahasa Arab membawa maksud ujian ataupun ibtila ataupun dugaan. Bukan seperti mana yang kita faham bila disebut fitnah, menuduh orang. Itu dalam bahasa kita. Tapi kalau dalam bahasa Arab disebut fitnah, itu adalah ujian dan dugaan. Ataupun dalam disebut sebagai al-ibtila, iaitu imtihan ataupun satu dugaan. Maka salinglah mereka ini bertanya, mengapakah kamu tidak mencari orang yang dapat membela mu di hadapan Tuhan? Ini memang sifat manusia, guna orang lain cepat. Macam mana kita ni? Siapa yang boleh tolong kita ini? Maka ketika itu adalah di kalangan mereka yang berkata, pergilah kamu bertemu dengan Adam alaihissalam. Jumpa dengan Adam. Bukankah Adam itu makhluk pertama yang dicipta oleh Allah? Manusia pertama yang dicipta oleh Allah. Bila dia diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah, kan, maka pastilah dia ada sesuatu keistimewaan di sisi Allah SWT. Jom pakat-pakat jumpa Nabi Adam. Cari dekat mana Adam. Untuk apa? Kata mereka. Lalu mereka bertemu dan dengan Nabi Adam dan berkata, wahai Adam, engkau ialah bapa manusia yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri. Dia yang meniupkan rohnya dan memerintahkan malaikat sujud kepadamu. Lalu mereka sujud. Belalah, belalah kami di hadapan Tuhanmu. Bukankah engkau telah saksikan pedihnya penderitaan yang kami alami ini? Cari orang yang boleh bantu. Kan? Tengok mana. Jom. Dijumpa Nabi Adam. Bagi tahu segala kelebihan yang ada pada Adam. Adam, engkau manusia pertama yang diciptakan. Allah ciptakan dengan tangan Allah. Allah tiupkan dengan rohnya. Pastinya kau ada sesuatu kelebihan ni. Tak ada ke kau nak buat sesuatu ni? Tengok ni. Kita semua ni dalam keadaan sengsara ni. Masing-masing dalam keadaan diuji. Dengan keadaan yang masing-masing. Minta syafaat Nabi Adam AS. Tapi apa kata Nabi Adam? Adam AS menjawab, sesungguhnya pada hari ini, Tuhanku sangat murka kepadaku. Sebenarnya benda ini tidak berlaku, tetapi Nabi Adam AS merasakan bahawa Allah murka kepadanya. Kerana apa? Dia kata, tidak pernah dia murka seperti ini. Kerana ketika dia melarangku mendekati sebatang pohon, tetapi aku menderhakainya. Pada hari ini, masing-masing menguruskan diri sendiri. Pergilah kamu kepada yang lain. Pergilah kepada Nuh. Jadi Nabi Adam kata, aku tak boleh buat apa. Aku juga adalah manusia pendosa, yang mana aku telah melakukan satu kesalahan, yang mana dengan kesalahan itu menyebabkan seluruh keturunan Nabi Adam dijatuhkan di muka bumi, yang pada asalnya Nabi Adam berada di syurga. Iaitu apa kesalahannya? Pergi kepada sebatang pokok yang mana Allah perintahkan jangan dekati pokok itu. Tetapi oleh kerana leka, oleh kerana terpengaruh dengan syaitan durjana. Itu saya katakan, syaitan ini dia memang sentiasa memusuhi anak cucu cicit Adam, bermula daripada Adam sampailah ke akhir. Dia akan cuba buat supaya manusia ini tidak taat dan patuh pada perintah Allah. Dan akhirnya ayah kita Adam juga terpengaruh dengan bisikan syaitan, yang mana mengakibatkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata, aku tak boleh buat apa-apa. Hari ini masing-masing bawa diri masing-masing. Okay. Pergilah kamu kepada Nuh, kata Nabi Adam AS. Kemudian mereka pun pergi menemui Nabi Nuh AS. Dan mereka berkata, wahai Nabi Nuh, engkau ialah rasul pertama yang dikirimkan di atas muka bumi. Jadi, bila mana selepas itu,
jumpa pula Nabi Nuh, dan Nabi Nuh ini adalah rasul yang pertama. Nabi Adam, Nabi, dia tak panggil Rasul Adam. Tapi kalau ditanya dalam agama kita, siapakah rasul yang pertama? Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Maka ditanya, dikatakan bahawa pergilah bertemu dengan Nuh, dan mereka kata, wahai Nuh, engkau ialah rasul pertama yang dikirimkan di atas muka bumi, dan Allah telah memberikan gelaran kepadamu abdan syakura. Allah gelarkan Nabi Adam sebagai hamba yang bersyukur. Belalah kami di hadapan Tuhanmu. Bukankah engkau telah melihat keadaan kami? Bukankah engkau telah melihat pedihnya penderitaan kami? Nabi Adam dah tak boleh buat apa-apa. Masa tu kita semua ni pergi pula berjumpa dengan Nabi Nuh alaihi salam. Pasti dan pasti peristiwa ini akan berlaku. Hari ini kita baca hadis ni, suatu hari nanti di hari akhirat kelak kita kata, inilah kisah yang aku dengar di dalam masjid, di dalam surau yang disampaikan. Kerana Nabi SAW tidak bercakap dengan hawa nafsu. Maka kita sama-sama akan pergi berjumpa dengan Nabi Nuh. Ceritakan tentang keistimewaan yang ada pada Nabi Nuh. Kau adalah rasul pertama yang diutus Allah. Kemudian Allah berbangga denganmu, dinamakan kau sebagai abdan syakura, sebagai seorang hamba yang bersyukur. Maka tolonglah, jumpa Allah dan mintalah syafaat kepada Allah. Cepatlah mulakan hari perhitungan ini. Kan, masing-masing dah tak tahan dengan dugaan masing-masing. Kemudian apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh alaihi salam pun berkata kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku sangat murka hari ini. Tidak pernah dia murka seperti ini sebelum dan sesudahnya. Hal ini kerana aku memikul tugas menyeru umatku kepada agama Allah, tetapi aku telah berdoa agar umatku dimusnahkan. Kan, Nabi Nuh AS bila mana dia dakwah kepada umat dia 950 tahun, kan, dakwah 2-3 orang dia yang ikut. Sebab tu keberkesanan dakwah bukan kepada ramainya pengikut. Bukan sebenarnya kejayaan dakwah itu bila mana ramainya pengikut. Tidak. Dakwah itu berjaya bila mana kita mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bukan tugas manusia memberikan hidayah. Hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau setiap para dai, setiap orang yang berdakwah itu dinilai kejayaannya dengan ramainya pengikut, nescaya Nabi Nuh AS adalah seorang rasul yang gagal dalam usaha dakwahnya. Bukan sikit-sikit, beribu tahun. Ajak yang hanya ikut tak sampai pun 100 ikut Nabi Nuh AS. Tetapi adakah Allah mengatakan bahawa Nuh AS adalah gagal? Tidak. Kerana hidayah itu adalah di tangan Allah SWT. Kebenaran bukan kepada ramainya pengikut. Boleh jadi kadang-kadang dia seorang dia bersendirian yang berjalan pada jalan yang benar, dan ramai lagi berada pada jalan yang salah. Tetapi bila dia mengikut apa yang Allah perintahkan, maka dialah yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Maka ketika itu Nabi Nuh bila tak ramai, dan Nabi Nuh doa, kan, Nabi kata hancurkanlah mereka. Maka sebab itu Allah perintahkan Nabi Nuh membina kapal di satu tempat yang jauh daripada lautan, sehingga orang menggelarkan Nabi Nuh sebagai orang gila, buat kapal jauh daripada laut, kan. Tapi Nabi Nuh tetap juga bina bahtera, dan akhirnya bila dah siap, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada langit turunkan air, bumi pancarkan air, maka satu dunia ketika itu tenggelam. Maka ini menimbulkan satu penyesalan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dia rasa itu adalah satu dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi Nuh alaihi salam, Allah, dia kata kepada apa? Hal ini kerana aku memikul tugas menyeru umatku kepada agama Allah, tetapi aku berdoa agar umatku dimusnahkan. Hari ini masing-masing akan bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Oleh sebab itu, pergilah kalian daripadaku dan pergilah berjumpa dengan Ibrahim alaihi salam. Pergi jumpa Nabi Adam, Nabi Adam tak boleh bantu. Jumpa Nabi Nuh, Nabi Nuh juga kata, aku ni adalah manusia pendosa yang melakukan kesalahan dan Allah pasti murka kepadaku. Pergilah jumpa kepada Nabi Ibrahim AS. Ini yang kisah Nabi Ibrahim yang kita baca pada bulan lepas.
Kan? Kita ada baca kisah Nabi Ibrahim dengan isterinya Sarah. Kemudian dia kata dengan Sarah, kalau orang tu tanya siapa kau, katalah kau adalah saudaraku. Kan? Kemudian mereka pun pergi. Kita pun akan pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita akan berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau ialah Nabi Allah dan kekasihnya. Disebabkan itu, bedalah kami di hadapan Tuhanmu. Bukankah engkau melihat keadaan kami? Bukankah engkau melihat bagaimana penderitaan kami sampai kepada kemuncaknya? Kan? Khalilullah, gelaran kepada Nabi Ibrahim, Khalilullah, iaitu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mengatakan bahawa engkau adalah kekasih Allah. Bila mana kekasih Allah ini, maka engkau adalah orang yang hampir dengan Allah. Maka mohonlah kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala menyegerakan hari pertimbangan, hari perbicaraan. Sebab masa itu manusia masing-masing dengan diri masing-masing. Kan? Suatu hari Nabi bertemu dengan Aisyah. Nabi kata apa? Wahai Aisyah, di hari nanti dia akan dibangkitkan, seluruh manusia akan bangkit dalam keadaan sendirinya. Tak ada lagi ayah, tak ada lagi mak, tak ada, masing-masing dengan diri. Dan ketika itu semuanya sebaya. Yang lelaki akan keluar dalam keadaan bertelanjang dan tidak bersunat, dalam keadaan tidak berkasut, telanjang. Macam mana dia baru dilahirkan, macam itulah juga keadaannya nanti akan dibangkitkan ketika mana selepas tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian Aisyah dia tak dapat bayang. Dia kata, ya Rasulullah, kalaulah ketika itu manusia semua berbogil, tak ada rasa malu ke? Pandang masing-masing punya orang, kan, orang tak rasa apa-apa ke? Maka ketika itu kata Nabi kepada Aisyah, sesungguhnya hari itu adalah hari fitnah, hari ujian. Orang dah tak sibuk dah tentang orang lain, fikirkan diri dia sendiri ni, apa yang akan berlaku kepada diri dia. Kan? Kita tak dapat bayangkan macam mana keadaan itu, tetapi benar-benar berlaku. Kalau betul-betul berlaku, kita tengok hari keguncangan tsunami ataupun waktu keadaan macam tu, ada orang kisah? Anak pun tak kisah, mak apa semua. Kan? Ketika mana berlakunya jemaah haji yang tersekat di dalam terowong tahun bila, yang ramai mati kan dalam terowong. Dan ketika itu diceritakan kepada kami, antara salah seorang yang ada adalah tok saudara saya, dia pergi haji masa itu, masuk dalam terowong tu kan, kemudian dah tersepit, yang keluar nak keluar, yang masuk nak, akhirnya dalam terowong tu tersepit, lemas. Tuan-tuan, ketika buat haji ni kita pakai ihram je, dalam keadaan tu ihram tertanggal, orang tak kisah berapa ramai yang bogey ketika itu. Ada orang nak tengok? Tak ada dah. Masing-masing ketika itu cuba nak menyelamatkan diri dah. Tak kisah dah terbogil ke apa ke, orang dah tak pernah gaduh. Sebab tu ada satu kisah kita belajar dalam bab fiqah. Perempuan tidak dibenarkan untuk pergi mandi apa ni, wak. Kalau dekat Arab tu dia ada panggil hammam. Hammam ni tempat mandi wak. Yang mana kalau pergi mandi kat situ biasanya orang tidak berpakaian. Maka berlaku satu ketika hammam ni ataupun tempat mandi wak ni diterbakar, menyebabkan orang yang berada dalam tu keluar dalam keadaan bertelanjang. Jadi tak kisah dah, ada masa tu nak fikir, mana baju aku, mana aku punya ni, tak. Itu dekat dunia. Dalam keadaan macam tu pun orang tak terfikir dah bagaimana keadaan diri dia ketika itu, yang penting dia selamat. Apatah lagi di hari kebangkitan esok, masing-masing dengan keadaan yang diuji, dengan ujian masing-masing. Maka ketika itu dia dah tak pernah kisah dah, kau nak bogil ke, kau nak apa, itu terpulang lah. Kan aku ni tak tentu selamat. Maka itu keadaannya. Maka ketika itu baru Aisyah faham bahawa bila mana dalam keadaan kita ni tak tentu selamat, maka kita dah tak pernah kisah dah tentang orang. Kan? Masing-masing bawa diri masing-masing. Memang ketika itu adalah hari yang penuh dengan ujian, kerana kita masing-masing tak tahu apakah nasib kita. Kerana di sana menunggu dua perkara je, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Na'udzubillah min zalim. Kalau ke syurga, alhamdulillah, hidup dengan penuh kenikmatan. Tetapi na'udzubillah kalau ke neraka. Itu pun ada orang yang kadang-kadang sanggup, kata tak apalah masuk neraka dulu, lepas tu nanti dapat juga masuk syurga. Jangan cakap kalau boleh bau syurga, bau neraka tu pun tak nak, tengok neraka pun tak nak. Kan? Kalau boleh, sebab tu kita kena berdoa untuk terus masuk syurga Allah tanpa hisap. Kan? Orang yang masuk syurga tanpa hisap, di keadaan ni dia akan tenang, dia akan terus tak ada dah penghisapan Allah, terus dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
setelah mana mendapat syafaat daripada Nabi kita alaihi sallallahu alaihi wasallam, kita akan sampai kepada tempat itu. Maka ketika itu kita berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam dan kita kata, wahai Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah, tolonglah minta dengan Allah supaya dipercepatkan hari penghisaban ini. Maka kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Tuhanku sangat murka pada hari ini. Dia tidak pernah murka seperti ini sebelum dan sesudahnya. Lalu dia menyebut beberapa pembohongannya dan sesudah itu dia berkata, malang diriku, pergilah kamu semua kepada selainku. Kan? Dia kata bahawa sebenarnya itu bukan satu pembohongan, tetapi hamba Allah yang sempurna imannya ini bila mana dia melakukan kesalahan yang kecil, maka dia akan pandang bahawa dosa itu adalah terlalu besar. Tetapi hamba-hamba Allah yang asi ini, dia buat dosa kecil dia tak rasa apa-apa, buat dosa besar pun lagi dia tak rasa. Sebab tu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya kadang-kadang kerana tertinggal solat berjemaah, maka dia akan memandang seolah-olah kemurkaan Allah kepadanya. Apa yang menyebabkan Allah murka kepada aku sehingga aku tak solat secara berjemaah? Kita tak sembahyang berjemaah, ada kita rasa sebagai satu dosa. Tak sembahyang berjemaah tak apa, yang penting sembahyang, kan? Tak ada rasa pun. Tapi orang yang betul-betul imannya kepada Allah, setiap benda yang rasanya dosa kecil, maka dia akan pandang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ibrahim AS, walaupun telah diampunkan, semua para Nabi ini telah diampunkan oleh Allah dosa-dosa mereka, tetapi mereka memandang kesalahan mereka yang kecil itu akan menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Nabi Ibrahim kata, ketika mana aku hidup dulu, beberapa perkara telah aku lakukan. Ini kita dah bincangkan yang sebelum ni, kan? Antaranya dia kata, Sarah itu saudara dia. Kemudian dia kata, dia sakit. Ini saqim. Kemudian dia kata, berhala yang besar itulah yang telah merosakkan berhala-berhala yang kecil. Sedangkan pada itu adalah uslub dakwah ketika sesuai dengan keadaannya, seperti mana yang kita bincangkan di sebelum ini. Maka ketika itu Nabi Ibrahim kata, masing-masing dengan diri masing-masing, aku pun tak tentu macam mana keadaan diri aku, nak selamatkan antum, nak selamatkan korang, maka pergilah kalian kepada Nabi Musa AS. Dia disyorkan kepada kita jumpa Nabi Musa. Maka ketika itu seluruh umat yang ada akan bertemu dengan Nabi Musa AS dan berkata, wahai Musa, engkau ialah Rasul Allah yang mana Allah telah melebihkanmu dengan risalahnya, dan engkau ialah kalamnya. Kerana satu-satunya hamba Allah yang boleh bercakap direct dengan Allah selain daripada Nabi Muhammad adalah Nabi Musa AS. Sebab tu Nabi Musa disebut dengan kalamullah, iaitu percakapan, boleh berbicara secara langsung dengan Allah. Maka selamatkanlah kami daripada hukuman Tuhan. Bukankah engkau telah melihat keadaan kami? Bukankah engkau melihat bagaimana penderitaan kami sudah sampai kepada kemuncaknya? Jumpa Nabi Musa. Wahai Musa, kau tentulah kekasih Allah. Allah boleh bercakap direct dengan kau, kan? Ni bantulah kami ni, cepat minta dengan Allah supaya mulakan hari penghisaban, hari perhitungan. Maka apa kata Nabi Musa AS? Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Tuhanku sangat murka kepadaku pada hari ini. Tidak pernah dia murka seperti ini sebelum dan sesudahnya. Aku pernah membunuh orang yang tidak diperintahkan bagiku membunuhnya. Alangkah malangnya diriku, malang sungguh nasibku. Eloklah sekiranya kalian pergi membawa diri dan carilah Isa AS. Kan? Nabi Musa AS pernah tumbuk. Dia bukan sengaja, dia tertumbuk seorang. Bila mana Bani Israel datang bagi tahu yang ni sekian-sekian ni bergaduh. Kan? Nabi Musa tumbuk sekali. Tapi Nabi Musa ni kekuatannya bukan seperti mana kekuatan manusia biasa. Satu tumbukan dia menyebabkan yang musuh ni mati. Kan? Maka dengan sebab itu penyesalan yang ada dalam diri dia, dia kata, aku telah bunuh seorang yang mana tak diperintahkan kepada aku untuk membunuhnya. Sebenarnya bukan Nabi Musa bunuh, kan? Nabi Musa pertahankan diri, tetapi kekuatan Nabi ini adalah satu kekuatan yang luar biasa. Seperti mana kata Nabi SAW, kekuatan Nabi, kekuatan aku adalah seperti mana kekuatan 40 orang pemuda. Nabi SAW bagi tahu kekuatan Nabi Muhammad SAW bersamaan dengan kekuatan 40 orang pemuda. Sebab tu kadang-kadang apa yang dilakukan oleh Nabi tidak semestinya boleh dilakukan oleh umat. Seperti Nabi berpuasa tanpa berbuka, kan? Ada orang nak ikut, Nabi kata jangan.
sesungguhnya kekuatan para nabi ini adalah kekuatan 40 orang lelaki, sedangkan kalian tidak mampu, tidak ada kekuatan seperti itu. Maka ketika itu Nabi Musa dia kata, jangan, aku ni pun dah buat dosa kan, carilah yang lain, masing-masing bawalah diri masing-masing, ni aku tengah memikir ni apa nasib aku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diperintahkan kepada umat ketika itu bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian umat pun akan pergi kepada Nabi Isa alaihi salam. Kita semua ni nanti akan pergi kepada Nabi Isa lalu berkata, wahai Isa, engkau adalah Rasulullah yang dianugerahkan dengan kelebihan berbicara dengan manusia semasa masih dalam buaian, dan engkau adalah kalimah Allah yang ditujukan kepada Maryam serta ditiupkan roh daripadanya. Belalah kami di hadapan Tuhanmu, bukankah engkau melihat keadaan kami, bukankah engkau mengetahui penderitaan yang kami ini sangat seksa pada hari ini. Diceritakan tentang kelebihan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu daripada bayi yang ketika bayi boleh berkata-kata kan, bila mana Maryam sedih, apa nak cakap dengan orang, dia seorang perempuan afifah yang menjaga dirinya, yang menjaga kehormatan dirinya, tetapi ditakdirkan oleh Allah untuk dia mengandung, kemudian melahirkan seorang anak tanpa bapa. Maka ketika itu pastilah ibunya ini, Maryam ini, pasti akan dituduh ataupun akan ditohmah. Maka ketika itu Nabi Isa AS menenangkan Maryam AS, sabarlah wahai ibu, sesungguhnya aku adalah seorang Rasulullah, utusan Allah kan. Ketika kecil, ketika bayi, dia boleh berkata-kata dengan ibu dia. Kemudian kata umat lagi, yang Nabi Isa ini adalah kalimah Allah yang mana ditujukan kepada Maryam kan, dilahirkan padanya tanpa ada ayah, maksudnya direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah mencipta Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan tanpa ibu dan ayah, dan Nabi Isa diciptakan tanpa ayah, hanya ada ibu. Ini adalah suatu perkara yang di luar kebiasaan sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kebiasaannya manusia akan lahir dengan ibu dan ayah, tetapi Allah mampu untuk melahirkan manusia tanpa ayah dan ibu seperti mana Nabi Adam dan juga Hawa, dan Allah mampu untuk melahirkan manusia tanpa ayah hanya dengan ibu seperti mana Allah melahirkan Nabi Isa AS. Ini supaya manusia berfikir menggunakan akal fikiran, mengatakan dan meletakkan akan kebesaran dan apa sahaja yang Allah nak lakukan, maka itu adalah hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu setelah mana berjumpa dengan Nabi Isa, maka ketika itu Nabi Isa menjawab, sesungguhnya Tuhanku sangat murka padaku pada hari ini, tidak pernah dia murka seperti ini sebelum dan sesudahnya. Walaupun Nabi Isa tidak menyebut dosanya, maka dia terus berkata, malam benar diriku, oleh sebab itu pergilah kalian kepada nabi yang lain, pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa dia tak cerita apa kesalahan dia, cuma dia kata, aku tak boleh nak bantu, kalian pergilah cari orang lain, hari ini masing-masing bawa diri masing-masing. Allahu Akbar. Boleh kita bayangkan keadaan ketika itu kita berpindah dari satu tempat ke satu tempat untuk mencari perlindungan, untuk mencari syafaat supaya Allah Subhanahu Wa Taala mempercepatkan hari perhitungan. Dan akhirnya bila mana bertemu dengan Nabi Isa AS, Nabi Isa memerintahkan kepada umat untuk bertemu dengan Nabi SAW. Maka apa yang berlaku kepada Nabi SAW? Maka ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, aku adalah pemimpin kepada umat ini. Umat ini maksudnya seluruh Bani Adam, daripada Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Maka bila mana bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita nanti akan pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad dan berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan penutup segala nabi. Semoga Allah telah mengampuni dosamu yang lama dan yang baru. Oleh sebab itu belalah kami di hadapan Tuhanmu, bukankah engkau mengetahui hal kami pada waktu ini, bukankah engkau melihat penderitaan kami ini.
Akhirnya kita semua akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kepada Nabi, wahai Nabi, engkau adalah Nabi yang terakhir diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bantulah kami wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar permintaan ini, ini kasih sayang Nabi kepada umat. Nabi-nabi lain masing-masing kata pergi, kan? Masing-masing bawa diri. Bukan nak kata mereka tak baik, tetapi masing-masing rasa mereka tidak ada melakukan kesalahan yang mungkin dengan kesalahan mereka tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung kisah ini selepas azan, insya-Allah.
InsyaAllah kita sambung sikit menutup kepada hadis ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka apabila Nabi Isa AS mencadangkan kepada umat ketika itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka seluruh umat ketika itu akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya Muhammad, engkau ialah Rasul dan penutup segala Nabi. Semoga Allah telah mengampuni dosamu yang lama dan yang baru. Oleh sebab itu, belalah kami di hadapan Tuhanmu. Bukankah engkau mengetahui hal kami pada waktu ini? Bukankah engkau melihat penderitaan kami?" Maka pada ketika itu, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Mendengar permintaan ini, maka aku, Nabi SAW ceritakan, maka kata Nabi, maka aku ketika itu meninggalkan mereka. Nabi SAW tinggalkan umat pada ketika itu dan pergi sehingga berada betul-betul di bawah arasy Allah SWT. Maka di sana kata Nabi, aku sujud kepada Tuhanku. Lalu Allah membuka hijab bagiku untuk mengilhamkan kepadaku kalimah pujian dan sanjungan yang indah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang belum pernah diajarkan kepada orang lain sebelumku. Maka ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia tak kata pergilah tak, tapi Nabi yang bawa diri pergi sampai di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah mengilhamkan Nabi puji-pujian untuk Allah yang belum pernah Allah ilhamkan kepada makhluk di muka bumi. Tak ada pujian-pujian tersebut. Allah ilhamkan kepada Nabi. Maka ketika itu Nabi akan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan menyanjungi Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian yang belum pernah Allah turunkan dekat muka bumi. Pujian tersebut, maksudnya itu digunakan hanya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu bila mana Nabi SAW sujud kemudian minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu Allah berfirman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dalam sujud Nabi puji Allah, Nabi sanjung Allah dengan pujian-pujian yang selayaknya untuk Allah. Maka ketika itu kata Allah, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Sal tu'tahu, isfa' tushaffa'." Kata Nabi SAW, Allah bagi tahu kepada Nabi, "Wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Sal, maka mintalah kepadaku. Tu'tah, maka Allah kata, kalau kau minta, maka aku akan bagi permintaanmu." Maka kata Nabi, "Berikanlah syafa'at, isfa' tushaffa', nescaya syafa'atmu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Allahu Akbar. Maka Nabi kita yang menjadi ketua dan dengan asbab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika itu Allah memberikan syafaatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ada di dalam ayat Al-Quran surah apa, dalam ayat Kursi kan. Sesungguhnya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah boleh memberikan syafaatnya kepada sesiapa yang dikehendaki. Dan syafaat pertama yang Allah berikan adalah kepada Nabi SAW. Dan syafaat inilah yang akan menyelamatkan seluruh umat pada ketika itu yang berada di dalam keadaan ujian, fitnah. Maka ketika itu Allah SWT membenarkan kepada Nabi. Dan apa kata Allah kepada Nabi? "Maka aku mengangkat kepalaku dan berkata, 'Wahai Tuhanku, umatku, umatku.'" Bila Allah dah izinkan Nabi angkat kepala, Nabi tak ingat yang lain, tapi Nabi ingat kepada kita. Tapi adakah kita mengingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehari berapa banyak kali kita berselawat kepada Nabi? Apa sunnah-sunnah Nabi yang telah kita hidupkan dalam kehidupan kita? Selama kehidupan kita, adakah kita baca sejarah kehidupan Nabi daripada awal sampai habis? Apakah segala yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita, kita buat? Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkara pertama yang diizinkan bila mana beliau diberikan syafaat untuk memberi syafaat, maka Nabi ingat kepada kita, "Umatku, umatku." Dan kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nabi tak kisah kepada yang lain lagi ketika itu, tetapi Nabi mengenangkan umatnya. Maka bila begitu kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman kepada Nabi, kata Allah, "Wahai Muhammad,
masukkanlah umatmu ke dalam syurga. Wahai Muhammad, masukkanlah umatmu ke dalam syurga tanpa dihisap melalui pintu-pintu sebelah kanan. Allahu Akbar. Ini yang dikatakan umat Nabi Muhammad adalah umat pertama yang akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun kita adalah umat yang terakhir dilahirkan Allah di muka bumi, tetapi syurga itu tidak akan dimasuki oleh umat-umat yang terdahulu selain masuknya umat Nabi Muhammad. Kita mohon sama-sama mudah-mudahan Allah menjadikan kita antara umat Nabi yang akan masuk syurga tanpa hisab, tuan-tuan. Sebenarnya penghisaban ini satu benda yang berat. Sebab tu kita kena tahu apa jalan-jalan yang boleh kita masuk syurga tanpa hisab Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya adalah mati syahid. Sebab tu sangat-sangat rugi kalau seorang manusia itu tidak ada dalam dirinya minta kepada Allah untuk mati syahid. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu minta dekat Allah, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Apalagi perkara yang boleh kita minta dengan Allah untuk kita masuk syurga tanpa hisab. Kita tak akan lalu titian sirat, kita tak akan lalu pertimbangan. Terus masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Inilah kemuliaan yang ada pada kita, tetapi kita tak pernah sedar tentang kemuliaan tersebut. Inilah ada kemuliaan yang ada pada kita sehingga menjadi Nabi Ibrahim minta untuk jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa minta untuk jadi umat Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Kemudian Allah kata, masukkanlah umatmu ke dalam syurga tanpa hisab. Maka akan dimasukkan umat Nabi Muhammad ke syurga melalui pintu-pintu sebelah kanan. Sedangkan yang lain secara bersama-sama dengan pintu-pintu yang lain. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya jarak antara dua daun pintu dari pintu syurga itu adalah kira-kira jauhnya daripada Mekah hingga ke Hajar. Dan atau antara Mekah dengan Busra. Hajar ini kalau kita tengok dekat sini dikatakan bahawa Hajar ini adalah sebuah bandar yang hebat menjadi teras di Bahrain, kata Imam Nawawi. Mengatakan bahawa bandar Hajar ini bukan terletak di Madinah yang terdapat dalam hadis. Dia kata ini bukan Hajar yang terletak di Madinah yang terdapat dalam hadis, tapi bandar ini adalah bandar yang terletak kira-kira 3 marhalah dari Damsyik. Bayangkan kalau daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu syurga ini daripada Mekah sampailah kepada Syam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita antara hamba-hamba Allah yang akan diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurganya tanpa hisab. Amin. Kena mohon macam ni, tuan-tuan. Kena minta dengan Allah. Tak mustahil Allah boleh kurniakan. Dan ciri-ciri orang yang masuk syurga tanpa hisab ini telah pun diperincikan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang lain. Kalau kita jumpa nanti, kita akan baca telah. Daripada 70,000, setiap orang bawa lagi 70,000, itu hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apalah pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis yang kita baca sebentar tadi? Hari kiamat merupakan janji yang benar daripada Allah dan Rasulnya. Ini bermakna sama ada manusia mempercayai atau menolaknya, mereka akan tetap dibangkitkan oleh Allah. Oleh sebab itu sewajarnya kita bersiap siaga untuk menghadapi hari itu. Macam saya kata tadi, bila mana Nabi yang cerita, nak tak nak kita kena wajib percaya. Kalau tak percaya pun benda ni betul-betul akan berlaku suatu ketika nanti, ketika mana kita dibangkitkan selepas tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian yang kedua, segala amalan di dunia akan dihitung dan akan diberikan ganjaran bagi amalan yang baik dan hukum bagi amalan yang jahat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Baik dan buruk, kedua-duanya akan dihisab, kemudian akan diganjari oleh Allah di hari akhirat kelak. Umat Nabi Muhammad diberikan kelebihan untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka sama-samalah kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan di sini, tiada gunanya penyesalan pada hari kiamat kelak. Masa Allah bagi nyawa kepada kita ni, masa inilah kita bersiap sedia. Nanti kalau dah di hari akhirat nanti nak menyesal, tidak ada peluang kali yang kedua. Periksa dekat dunia ni, gagal boleh repeat, tuan-tuan. Nak ambil lesen taklah tak lulus, boleh ulang-ulang-ulang sampai lulus. Tetapi hidup dekat dunia ini, dia tidak ada peluang kali yang kedua. Satu nyawa je Allah bagi dekat kita. Bagaimana kita nak menggunakan nyawa ini
untuk kita mendapat ganjaran di hari akhirat kelak. Kita tak boleh tanya orang, kita kena tepuk dada kita, tanya iman kita. Kita yang akan bawa diri kita. Bukan ustaz, bukan mak, bukan ayah, bukan tok guru. Tok guru ni, apa yang orang cakap, dia boleh sebagai mursyid sahaja. Tetapi yang nak bawa diri adalah diri kita. Maka kita pilihlah jalan mana yang kita kehendaki. Dan yang terakhir, cintalah Allah dan Rasul dengan sebenar-benar cinta. Hal ini kerana hanya dengan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah kita mampu untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tidak rugi bagi orang yang menjadikan Nabi SAW sebagai kekasihnya, sebagai orang yang dia rindu. Kerana kalau dia menjadikan Nabi sebagai kekasihnya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya, maka Nabi SAW tidak akan meninggalkan umatnya. Dan kita insya-Allah akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu untuk malam ini, mudah-mudahan ini memberi manfaat kita yang bersama. Dan insya-Allah pada tajuk yang akan datang, kita akan baca tentang kisah doa pengasih yang diajar oleh Nabi. Macam mana kita nak orang sayang dekat kita? Rupanya ada doa yang Nabi ajar, tak payah calik minyak wangi pengasih ke apa. Ada doa yang Nabi ajar. Apa doa tu? InsyaAllah pada kelas yang akan datang, mudah-mudahan ianya memberi manfaat. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang lemah itu adalah kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya dan kita semua. Jadi kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.